keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi sorotan saat duduk di antara menteri laki-laki saat menghadiri resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Bukan tanpa alasan, ternyata Sri Mulyani duduk di antara menteri lelaki karena permintaan istri para menteri Sri Mulyani awalnya berniat untuk berdiri bersama rombongan ibu-ibu berkebaya pink di samping pengantin. Namun beberapa ibu yang diketahui istri beberapa menteri meminta dia untuk bergabung dengan para menteri yang duduk di depan pengantin. Dia kemudian menuruti perkataan istri para menteri dan duduk di antara kepala staf kepresidenan Indonesia Muldoko dan menteri sekretaris negara Pratikno.